Settle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masa untuk dos kedua telah tiba. So, lepas ni dah boleh rentas negeri, apply kerja, bercuti dan sebagainya. Sudah tentulah syaratnya kena tunggu habis tempoh 14 hari selepas dos kedua baru boleh buat semua tu kan. Dan sudah tentu juga kena jaga SOP. Yalah, tujuan utama vaksin adalah untuk mencegah beberapa simptom wabak COVID-19. Tapi bukan bermakna imun kita akan kebal daripada wabak COVID-19. Jadi jagalah SOP. Kalau kita tak sayangkan diri kita pun, at least fikir-fikirkanlah tentang diri orang lain. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Dan kepada yang belum daftar vaksin, tolong daftar segera. Hashtag lindung diri, lindung semua. Settle. Okay, itu saja video untuk kali ini. Jadi kalau ada sebarang cadangan, persoalan ataupun apa-apa saja, boleh ditujukan di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa like, jangan lupa share dan jangan lupa subscribe di channel Amaru Amaini. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.